semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Dan teman-teman, di video kali ini gua bakalan mengstok word SSP gua dan word manekin gua dan word Venus gua ya teman-teman. Jadi total gua udah menghabiskan sebanyak 1 BGL lebih untuk ngestok teman-teman ya. Dan nanti kita lihat bakalan gua dapat profitnya tuh berapa banyak teman-teman ya. Berapa cuan yang kita peroleh dari gua ngestok semua word-word yang ada yang gua punya teman-teman. Dan sekedar ini kenapa gua lompat-lompat sendiri? Lah, tuh, lompat. Oh, ini grafit. Elmer ini mah. Kerjaannya si Elmer ini mah. Tak patut. Pokoknya jadi di video kali ini gua pengen ngasih tahu ke kalian bahwa gua pengen ngestok word-word gua, teman-teman. Gua tuh udah jatuh miskin guys semenjak gacha. Lihat tuh WL aja sisa 4. Aduh, dan teman-teman, sekedar info juga ini tuh udah di restock sama si perang sosis ya dari mulai hari ini teman-teman, yaitu tanggal berapa sih sekarang itu? Tanggal 3 teman-teman ya udah mulai di restock dan gua bakal ngerestock SSP gua sebanyak 100k teman-teman. Kenapa 100k doang? Karena sisanya gua kegunain ke Surgery teman-teman. Aduh. Sebelum kita lanjutin lagi, pertama-tama kita bakalan ke word design lama dulu teman-teman, karena ini kan udah terlalu lama ya ini tuh wordnya. Astaga, bahkan sekarang itu udah ada yang over teman-teman. Word gua ini udah di over sama beberapa dari kalian lewat DM gua. Bang, word lama dijual gak bang? Gue pengen beli bang. Nanti ya guys ya, gue masih bingung soal harga. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita kolek-kolek sisanya dulu guys ya. Ini nih sheet-sheet gini guys, sedih banget. Kenapa gak laku ya? Aduh. Bagi kalian yang pengen beli silakan. Ya tentunya buat apa sih guys beli sheet ini ya? Aduh. Paling buat ya ngedesain, atau enggak kalian buat nanti persiapan class kalau ada seandainya nggak harvest. Kalau enggak ngebuild teman-teman. Ini kan blok-blok begini, ya anggapannya murah kali ya. Tapi gua nggak tahu sih, biasanya kalian kalau misalkan nyelesain apa namanya class gitu pada pakai apa. Dirt sih rata-rata kalau gua lihat dirt sama kev teman-teman. Tapi lumayan ini menghasilkan wordnya. Tuh lihat masih ada 4 WL. Ini masih ada 4 WL. Ini tuh udah lama guys. Astaga. Coba kalau misalkan kalian bener-bener tertarik sama word ini, kalian langsung tawar gua lewat Instagram aja ya teman-teman. Bang, gua pengen beli harganya segini gitu. Biar gue bisa ngeliat lagi ke yang lain gitu, jadi bisa gue bandingin lah ya. Nah tapi tentunya untuk fan-fandingnya gue ambil ya, cuman kayak display block gitu-gitu teman-teman. Ini ada crystal seed juga lagi di sini kan. Ini sisa ada 50 WL teman-teman di dalam sini. Astaga, ini gue kayaknya pengen nge-clear dulu ya yang bagian Surgery, soalnya fan-nya sih gue pengen ambil semua teman-teman ya. Bentar, kita tag-tagin dulu yang ada di dalam fan guys. Oke, kelar guys. Dan mungkin ya teman-teman, untuk kayak donation kan masih terbengkalai teman-teman di pojok kiri atas nih. Nah, gua tunjukin deh kalian. Ini emang lama sih guys gua buka-buka donation itu, karena kenapa? Pertama ya guys ya, sebenarnya gua rada gimana ya, kalau setiap hari gua buka donation kesannya itu gua kayak manfaatin kalian gitu, dapetin WL dari hasil donate doang, jadi kayak kurang enak lah gitu. Jujur sih gua juga seneng kalau misalkan dikasih WL gratis begini teman-teman. Ya siapa sih yang gak seneng lihat di donate begini banyak isinya pasti ada WL satu aja gitu kan, udah seneng gitu. Dan ya makanya gue rada-rada inilah guys untuk donation, makanya gue dijaga jarakin gitu, mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali ya teman-teman ya. Dan sesuai janji gue juga, challenge-nya kalau misalkan ini donation box ini lebih dari 5 DL ya, jelas ini lebih sih. Ini jujur ini admin gua sebelumnya nambahin donation coba di sini. Ya gimana kalau lebih 5 DL? Ya udahlah ya, cuman gua udah kepala ngomong di situ. Kalau lebih dari 5 DL gua bakalan tiduran di lapang selama 1 menit, guys. 1 menit doang ya, ingat. Malu guys banyak orang. Kalau sepi mah ya biarin. Ya pokoknya gitulah soal donation. Dan ini tuh sebenarnya ada satu donations ya yang ketek semua sama admin gua guys. Jadi semua yang donate hilang. Jadi ngerasa gak enak lah ke kalian semua yang udah ngedonate gitu ya, pesannya jadi hilang. Jadi tolong maafin temen gua ya temen-temen ya. Gak sengaja dia tuh niatnya pengen nge-clear wordnya. Pengen nge-clear isi donation boxnya. Cuman ketek semua guys. Jadi ya maklum ya guys ya, maafin temen gua guys. Dia niatnya pengen bantuin gua malah blunder. Ya gak apa-apa ya guys ya, maklum lah, manusia tidak luput dari kesalahan, ya kan? Ntar ini kita ambil dulu defendingnya guys. Nah oke, sekarang kita langsung aja balik ke word lama kita. Ke word baru kita ya. Waduh, ini admin gua gak ada kerjaan.
Nah, oke, sekarang kita udah ada di World STX yang baru, teman-teman. New design, jadi suram kok kata admin gue. Soalnya kenapa gelap ya? Jujur gue lebih suka yang gelap-gelap, teman-teman ya. Soalnya mata gue sakit kalau terang. Ya ini udah gue stok sebanyak 900k pack Surgery, teman-teman ya. Kita lihat nanti aja cuannya berapa. Ya modalnya nantilah pas di video kolek-kolek gue kasih tahu ke kalian modalnya berapa ya, teman-teman ya. Ini untuk gala sendiri udah gue isi beberapa sampel ya, teman-teman ya. Udah diisi tuh lihat. Untuk crime juga udah. Nah ini nih. Kata kalian tuh banyak banget, bang, crime shop aja bang, biar bisa ngerjain war CSN. Wah udah, kalian emang hobinya tuh ngerjain war CSN guys ya. Gue juga sih. Cuman gue takut guys kalau CSN. Kadang takutnya tiba-tiba lagi jail-jail, wardnya di nuk, kita masuk ke hell deh. Bisa gitu kan ya, setahu gue sih bisa temen-temen ya. Soalnya gue pernah pengalaman. Nah. Gue pernah pengalaman kena hell, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu ya, itu fun fact sedikit. Kenapa bang lu main ya bang? Oh jelas tidak guys, itu awal ya gue juga iseng sama kalian, sama ngetrol juga ya dulu waktu nickname gue masih belum Piyama lah guys. Itu waktu itu masih VLNN. Kalau kalian follow Instagram gue yang pokoknya kalau kalian yang awal-awal ngikutin gue tuh tahu tuh VLNN pokoknya. Tapi nah di sini kan manekin juga udah ada di sini guys tuh. Manekin udah ada di sini dan udah ada 1600 guys. Ya, di ini gue pengen tar. Ini kita ke World by Monkey dulu nggak sih? Nah di sini tuh by Monkey sebenarnya tuh gue pengen desain kayak World Venus guys ya. Pengen di kayak desain Monkey gini nih. Cuman gue nggak tahu ini World bakalan rame apa enggak sih jujur ya. Gimana menurut kalian tuh? Kalau misalkan seandainya kalian kayak setuju, nanti kita bikin video ngedesain World Monkey jadi orang gini guys. Gimana guys? Tapi sebelum itu kayak gue pengen narolling aja ya ke STX ya untuk manekin yang sekarang ini. Nah ini udah jarang keurus guys wordnya itu. Bentar, gue gak ada portal lagi. Kita beli portal dulu deh. Sebentar. Oke, sekarang kita beli portal. Gue sebenarnya cuma butuh satu doang. Ya gak apa-apa lah ya, kita beli 3 per WL. Nah ini sekarang kita taruh portal di sini. Jadi buat kalian yang mencari manekin ya, kalian bisa langsung gimana sih destination kan STX. ID-nya manekin 1. Ya gak sih, bener gak sih? Kok gue malah pasang portal 2B? Anu, gue mah ini gini. Pasang. Bisa-bisanya salah gue. Coba masuk bener gak? Nah ini ID-nya kita setting dulu yang di sini manekin 1. Nah ini kita ganti manekin 1. Nah ini bener gak sih kayak gini? Harusnya sih bener guys. Coba kita masuk sekarang. Nah jadi kalian kalau misalkan ada pengen beli manekin, kalian nanti bakal ketele kesini ya guys ya. Nah tapi sebelum itu gue pengen nge-collect dulu nih. Ini sisa WL kemarin tuh. Lihat ada 147 WL di world ini teman-teman. Gila terbengkalai. Ya ampun, ini kita tek-tek lah ya. Soalnya ini world udah gak kepake lagi guys. Maksudnya untuk desainnya ya teman-teman ya. Soalnya kan gue pengen ngedesain nanti. Kalau seandainya kalian setuju ya, sekali lagi, kalau seandainya kalian setuju, gue pengen ngedesain kayak orang begini guys. Oke, ini kita tag semua. Sip. Ya seperti biasa lah ya. Kalau misalkan kalian jual manekin juga, kalian bisa langsung aja nge-DM gue teman-teman ya. Tapi belakangan ini DM gue penuh dengan orang yang minta donate. Gak tahu kenapa guys, jadinya ketutup semua. Aduh gue bang. Oke jadi ya mungkin guys, kayaknya sih gitu doang ya teman-teman ya. Gue cuman pengen kasih tahu kalau misalkan World STX itu udah di restock sebanyak 100k teman-teman. Dan juga untuk surpacknya udah gue stok sebanyak 900k pack teman-teman, 905 lah tepatnya. Dan juga untuk manekin sendiri gue udah stok sebanyak 1657. Nah ini kita ke Venus dulu deh sebentar. Nah di Venus ini juga ya teman-temannya BFG masih tetap jalan sih harusnya tuh, kalian bisa lihat ini tuh ini nih seat yang udah kekumpul sebanyak segini sekarang guys. Nggak tahu gue ini berapa ya. Ini juga yang ngurus sekarang si Perang Sosis seperti biasa. Nanti wordnya juga bakalan gue kasih ke Perang Sosis teman-teman ya, biar dia yang urus dah sebuah word-word gue yang profit-profitan. Soalnya belakangan ini kalau misalkan kalian follow Instagram gue, kalian pasti tahu kesibukan gue tuh sekarang ngapain guys. Ini kita taruh 20 per WL aja lah ya. Semoga itu nggak terlalu mahal. Mahal sih sebenarnya. Ya wajar lah. Namanya juga word-word begini mah. Nggak cuan, nggak makan guys. Tapi cuannya juga jangan kayak nggak ngotak gitu. Bener-bener di manip lah gitu. Janganlah yang kayak gitu janganlah teman-teman ya. Yang masih normal-normal aja. Nah, ini gua stok dulu ya guys ya untuk Venusnya sebentar. Nah, oke, ini udah gua stok Venusnya juga teman-teman ya, dan juga ya gua ngabisin modal untuk Venus ini untuk stok kayaknya sih belasan DL teman-teman. Nanti kita bakal hitung lagi dah kalau misalkan udah sold semua teman-teman. Dan sekarang ini gua bakalan pengen nanya ke kalian nih. Piagram BFG. Nah, kan waktu itu kan gua sempat bikin
BFG teman-teman ya, rental. Sekarang nih, gue ingat gue tuh pernah dikasih word ini sama salah satu viewer gue. Sudah ada PW door ya tuh guys, kalian bisa lihat tuh lengkap ya. Roomnya udah gede, ada PW door. Jadi kalian ya, ini gue pengen nanya lagi nih. Sebenarnya kan gue udah nggak pengen buka lagi ya BFG gitu karena pusing juga teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian banyak yang setuju gue buka lagi BFG ya teman-teman, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Ini tuh gue kenapa gak kepikiran gitu ya. Gue tuh udah dikasih word ini gitu, tinggal dipakai. Aduh, emang biasa lah Dodo guys ya. Kebanyak word gue tuh kayaknya tar kita ke my word tuh. Ini tuh terlalu, gue nggak tahu ini tuh word up tuh. Lihat sampai punya word casino gue, bayangin. Nggak tahu deh gue, sampai punya word casino gue nih. Bisa masuk gak nih gue word casino? Ah, tuh lihat nama casino tapi isinya bukan casino guys ya. Ingat ya kali. Jangan-jangan udah diubah? Iya, enggak. Ini tuh bener-bener bukan word casino guys. Cuma namanya doang. Waktu itu gue beli karena ini guys, karena apa ya, murah sih waktu itu, cuma 3 WA clear. Ya udah gue beli aja gitu, asal namanya kasino tapi gue gak buka kasino mah it's okay. Ya guys, kayaknya mungkin untuk video kali ini itu dulu aja ya temen-temennya soal gue ngestok. Intinya sih sebenarnya di video kali ini gue cuman pengen pure kasih tau ke kalian, promosi lah ya, promosi kalau word gue udah di stok ya. SSP udah gue stok 100k, surga repack gue udah stok 900k, manekin udah gue stok sebanyak 1000 nih. Kita tunggu aja nanti ya berapa cuan dari word ini. Kalau nih kita bikin challenge lagi guys, kalau sampai ini gue kolek-kolek nih, nanti suatu saat kolek-kolek, bukan donation ya, beda lagi, ini kolek-kolek word, dapat 2 BGL ya. Nanti apa kira-kira challenge yang gitu ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar juga soal itu ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau misalkan yang kemarin tuh Sam yang udah lah, jangan lagi lah yang udah-udah, jangan teman-teman. Yang baru-baru sedikit, yang fresh-fresh sedikit, dan yang masih di dalam wajar ya teman-teman. Maksudnya di masih di kemampuan manusia lah, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Jangan yang aneh-aneh pokoknya teman-teman ya. Pokoknya yang normal-normal aja ya. So jadi mungkin teman-teman untuk video kali ini gue akhiri dulu sampai sini. Di next episode teman-teman gue bakalan main-main di akun Wave Grip ya teman-teman ya. Kita lihat-lihat apakah kita bisa potensi lah. Kita cari potensi gimana gue bisa kayak melanjutkan road to, ya kan, road to apalah itu terserah lah ya teman-teman ya. So guys, jadi mungkin untuk video kali ini gue akhirin dulu sampai sini. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video ini, walaupun cuman kayak obrolan gue doang. Thank you banget, gue sangat berterima kasih ya teman-teman ya. Ya mungkin segitu dulu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye, peace.